Tempat tinggal 20 juta itu 1 tahun menurut Umi berat. Selang 2 tahun naik 1,2 M. Nangis semua kami. Kami nggak bisa ngomong apa-apa. 700 juta aja kami nggak ada. Karena Umi selalu bilang juga, ini bukan tanggung jawab saya pribadi. Saya hanya menempatkan dan rezeki saya hanya bisa segini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Umi sayangi, Umi cintai. Mungkin Umi tidak bisa mengasih kalian apa yang kalian mau. Sabar ya nak ya. Insya Allah nanti banyak hamba Allah yang tergerak, yang dapat membantu kita dengan ikhlas. Umi hanya bisa bilang sabar nak. Terima kasih sahabat Ganjar dan relawannya sudah mengunjungi panti asuhan Raden Ajeng Ratu Balkis. Terima kasih banyak, inilah kondisi anak-anak kami. Apa adanya, realita seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.